perpindahan ni kerana kawasan di Jitra tu dah tak muat untuk kembangkan lagi UUM. Masa tu UUM baru ada 4 sekolah. Sekolah ekonomi, sekolah perikaunan, sekolah bahasa dan satu lagi sekolah asasi. 4 sekolah tu aja. Jadi UUM terpaksa kembangkan lagi untuk menambah bidang pengajian seperti yang telah disusun atau oleh pihak kementerian lah. Jadi masa perpindahan itu memang kami masa perkhidmatan masih dijalankan di sana. Jadi kita 2-3 orang pegawai dengan kaki tangan staff yang lain datang dahulu ke sini. Datang di sini dulu untuk menyiapkan koleksi-koleksi tempat sleeping area semuanya lah. Jadi bila dah siap semuanya lengkap, masa kita datang tu dia tak lengkap betulnya. Jalan di keliling pusakaan tu memang berselut-selut. Masih sunyi. Jalan daripada sini nak ke Jitra pun highwaynya gelap. Tapi itulah kita punya cabaran yang terpaksa dihadapi oleh few staff yang awal yang datang. Yang pertama sekali dari segi perhubungan, tak ramai empat sekolah. Jadi kita kenal almost everyone yang bekerja di situ, tak ramai. Ya, pendaftarnya siapa, bendaharinya siapa, dia panggil dekan. Dekannya siapa, ada 4 dekan masa tu. Belum jadi macam sekarang ni lah. Ya. Jadi kita kenal hampir semua orang di dalam kampus tu. Tentang penyusunan, memang kita library staff yang involved sepenuhnya. Cara nak susun mikrofon dikotakkan dan sebagainya. Walaupun ada kita ambil kontraktor ya. Tapi untuk boxing apa semuanya memang staff-staff kita buat. Kalau nak susun, kita kena susun cara ada kita punya klasifikasi supaya buku-buku tu tak bertaburan, mana kotak-kotak nak dulu kan, kotak nak kemudian kan. Memang itu semua kaki tangan staff kita buat. Masa tu belum siap semuanya lagi, cuma untuk memberi kemudahan kepada sekolah yang berpindah ke sini. Masa tu asrama pun belum siap sepenuhnya. Hanya siap di asrama masa tu dekat mall tu, apa nama, Petronas dengan sebelah sana tu, dua tu, dan dengan Proton. Pernas sebenarnya atas tu Proton. Cukup untuk cover. Banyaklah perbezaannya. Pertama, ruang. Kita ada ruang yang banyak. Dulu sana ruang sempit. Ya. Koleksi buku kalau nak bertambah, memang tak ada ruang. Jadi untuk nak membesarkan koleksi perpustakaan tu, memang kita memerlukan bangunan yang besar. Ya. Dan yang lain tu, di sini kita boleh tambah kaki tangan. Ya. Kaki tangan kita makin bertambah, pasal pelajar pun makin bertambah. Kalau library ni, dia grow with the university punya population. Jadi bila student telah increase, kita memerlukan ruang yang lebih besar. And then kita punya koleksi-koleksi pun bertambah. Oleh kerana pelajar kita semua pakai tali leher. Masa di sana, ini bukan tentang saya, tentang yang saya ingatlah. Mereka tinggal di taman siswa, pergi ke kuliah naik basikal. Yang berjalan-jalan lah, atau ada bas bawa yang ada basikal. Masa tu naik Tansler Tan Sri Ahmad Saleh yang pertama kan. Jadi dia buka lah kepada pelajar bebas juga nak naik bas, nak jalan kaki, nak basikal kan. Jadi ada orang yang nakal-nakal sikit ni ambil gambar student naik basikal pakai necktie pergi kuliah. Untuk kawan-kawan di Perpustakaan Sanah Bahia, jadi kena ingat ya, nama Sanah Bahia tu jangan pandang rendah. Nama Sultanah Kedah ya. Jadi kena ada rasa bangga kat situ. Tak banyak library yang diberi nama atas nama istana ya, dekat dengan istana. Jadi biarlah kita bekerja di sini dengan rasa bangga dan memberi khidmat yang cemerlang atas keadaan kita yang ada sekarang. Jadi kalau kita kerja, tak kisah di mana bidang pun, kita kena buat sesungguh hati.
Bila you buat sesungguh hati, bila you tengok dia punya produk tu pun bagus, maknanya satisfaction tu akan datang sendiri. Tak payah you mengharapkan anugerah daripada your ketua ke daripada sesiapa pun. Bila you punya hasil kerja yang you buat tu sendiri, to the best you do, then satisfaction is there. Kini bertabur di atas bumi.